Okey, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Kanjas Pendidikan Kesihatan Tahun 5. Hari ini cikgu nak terangkan dan ajar kamu tentang proses persenyawaan, okey? Alright, jap cikgu share screen dulu ah. Okey, cikgu dah share screen dengan kamu. Tengok dulu. Okey, ini ialah sebelum tu kita nak belajar tentang organ seksualiti ya. Untuk mak dan ayah jangan risau, topik ini ialah berdasarkan silibus dan juga murid-murid kita memang perlu diajarlah supaya mereka tahu tentang inilah batas-batas pergaulan semua dan juga untuk elakkan mereka daripada diambil kesempatan lah. Okay. Jadi kita teruskan yang pertama, organ sistem pembiakan lelaki. Okay, organ sistem pembiakan lelaki ni yang dalam ni banyak, tapi yang perlu lelaki tahu tiga sahaja. Okay, tiga sahaja. Yang pertama ialah penis. Penis ni ialah zakar. Okay, ini dalam bahasa Inggeris. Ia ialah zakar. Kemudian ini zakar ni tempat ni lah. Tempat kita tempat sperma akan keluar lah. Okay. Kemudian uretra. Okay, uretra ni ialah tempat laluan sperma dan juga air kencing. Okay. Kemudian testis. Testis ni ialah tempat penghasilan hormon lelaki dan juga penghasilan sperma. Okay. Jadi bila sini dah hasilkan sperma, dia naik sini, dia naik, dia turun, dia keluar sini, okey. Dia keluar melalui zakar ni, lalu uretra, keluar melalui zakar, okey. Sperma akan keluar di sini, okey. Okey, jadi, okey, tiga saja yang lelaki kena ingat lah. Zakar, yang ni, yang besar ni. Okey, kemudian uretra, tempat laluan dia, laluan air kencing dan juga sperma. Dan ketiga ialah testis, tempat penghasilan hormon lelaki dan juga penghasilan sperma. Faham? Okey. Kita tengok yang sperma pula. Okey, tengok sperma pula. Okay, ini sperma. Dia ada nukleus kat kepala dia tu. Tu leher, punya ekor dia. Okay. Kemudian kita tengok pula kepada organ. Organ sistem pembiakan untuk perempuan. Okay. Perempuan ada banyak sikit lah. Kamu kena ingat lah. Faraj. Di sini. Cervix. Dinding uterus. Ovary. Uterus. Dan juga tip falopio. Okay. Kita tengok satu-satu lah. Okay, faraj. Faraj ialah tempat sperma dilepaskan. Sperma akan masuk di sini. Kemudian dia akan melalui cervix. Cervix ni tempat untuk dia membunuhkan bahan untuk membunuh bakteria. Kalau ada benda tak elok, dia akan bunuh di sini. Faham? Sebab itu penting untuk kita jaga kebersihan diri kita. Jangan biarkan kotor. Okay, kalau tidak cervix pun tak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, okay, ovary ni akan menghasilkan ovum. Okay. Bila sperma masuk di sini, dia akan pergi ke sini, kemudian dia akan bergabung dengan ovum di sini, di bahagian tube falopio, faham? Itulah fungsi tube falopio, iaitu berlakunya proses persenyawaan di sini. Bila dah berlaku proses persenyawaan di antara sperma dan juga ovum, kemudian bila dua sel dah menjadi satu, okey, mereka akan pergi ke uterus. Okey, uterus ni ialah tempat berlakunya proses penempelan. Okey, di proses penempelan sana dia akan menghasilkan embrio, kemudian zygote, kemudian fetus. Sebab tu akhirnya lahirlah bayi. Okay? Itu kamulah dan juga cikgu juga. Semua orang sama je. Tak ada orang yang tak lalui benda tu. Cuma kita tak sedar sahaja. Okay? Okay, tengok lah. Persenyawaan, zygote, embrio, fetus. Okay? Minggu 4 ke 5, embrio kecil lagi, embrio kecil je. Okay? Kemudian minggu 8 ke 40 kamu akan jadi fetus. Okay. Paling kecil zygote lah. Senyawaan zygote tu lepas yang zygote bergabung tu macam dengan biji kacang tu. Kecil. Kecil saja jadi embrio. Minggu ke-4 ke-5 jadi embrio. Kemudian akan jadi fetus. Okay. Faham? Okay. Ini proses dia. Faham? Yang pertama, proses senyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj dan bersatu di dalam ovum. Okay. Maksudnya, bila sperma masuk ke dalam organ perempuan, dia akan lalu di bahagian ni, terus semua dia akan pergi di tube falopio. Di tube falopio tu, sperma akan berjumpa dengan
apa? Ovum. Bila sperma berkumpul dengan ovum, dia akan bergabung. Jadi dia bergabung. Bila dia dah bergabung, dia akan pergi ke dinding uterus untuk proses penempelan. Faham? Kemudian dia akan menjadi zygote, kemudian menjadi embrio, kemudian jadi fetus. Lepas 9 bulan, kamu pun dilahirkan. Okey? Jadi sekarang cikgu nak tunjuklah. Nak tunjuk dengan kamu supaya kamu lebih jelas. Okey, YouTube. Kita tengok proses dia, faham? Ni bukan. Ni fertilization. Ini dah jadi bayi dah. Internet aku lambat lah. Minta maaf banyak-banyak lah. Oh, ni betul. Alamak. Okay, kita tengok lah. Fertilization iaitu persenyawaan. Buat iklan buluk. Video ni 5 minit lah. Kamu tengok saja. Cikgu akan terangkan. Okay. Nampak tak ni? Banyak-banyak ni apa? Ini ialah sperma. Okay. Kamu lah. Kamu, cikgu semua. Sama saja. Kita semua datang daripada sperma. Kita semua datang daripada sperma ayah kita. Ha, jadi janganlah buat benda tak baik kat ayah kita. Kalau tak ada ayah kita, tak ada kita kat dunia ni. Okay. Nampak tu? Banyak tu. Sekali sperma dilepaskan bukan satu sahaja. Berjuta-juta dilepaskan. Jadi antara berjuta-juta tu hanya akan ada satu saja yang dapat masuk ataupun dua. Dua tu bila jadi kembar lah, itu cerita lain lah. Itu sekolah menengah kamu akan belajar lah. Okay. Jadi untuk sekolah rendah ni kita ajar satu dulu. Satu ni okay, nampak ah ni sperma, nampak dia punya kepala dia, dalam kepala dia ada nukleus, kemudian ada dia punya barang tengah dia dan juga ekor dia. Okay. Sperma ni pun dia masuk ke dalam faraj. Kemudian pergi ke serviks. Okay. Kepala dia masuk dalam faraj tu. Banyak ah, bukan sikit ah. Jadi bersyukurlah kamu dilahirkan antara banyak-banyak tu, kamu antara orang yang kuat. Bersyukurlah kita dilahirkan ke muka bumi ini. Okey. Berkemungkinan kamu mati je dalam perut ni macam ni mereka ni. Nampak ada yang mati. Dia nampak mati kat bawah tu. Almost innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tengok ah. Bukan senang, bukan masuk-masuk terus jumpa. Ada macam-macam laluan dia kena lalui. Laluan ombak, peduri lah semua. Okey. Tu bukan masuk dari gitu ah. Tu dia baru nak membesar sikit. Dia cuba nak masuk ke dalam tu. Tak semua akan berjaya juga. Nampak ah, berjuta-juta banyak. Okey, itu kita panggil ovary. Nampak tak tu ovary tu? Ha, baru nak jumpa, baru jumpa. Dah berenang beberapa hari dah. 3-4 hari baru nak jumpa. Ha, bila dah jumpa, sperma akan cuba masuk lah. Tak semua akan berjaya. Tak semua ada kekuatan untuk masuk. Bila dah masuk ni pun dalam tu ada lagi benda lain.
Okey, bila dia dah masuk, kamu tengok dia masuk ah. Dia masuk, dia masuk. Bukan dia, ada lagi yang lain masuk tu. Okay, nampak tak? Okey, dia baru nak bersenyawa. Nak bergabung dengan ovary. Ovum. Ovary tempat reproduction. Ingatlah, ovary menghasilkan ovum. Testis menghasilkan sperma. Okey. Bukan senang nak membentuk lah, nampak tu. Berapa proses, proses tapisan berlaku untuk cari sperma yang kuat. Jadi mak-mak ayah jangan takut dengan terang guna ayat tak betul lah. Gunakanlah ayat saintifik. Ha, dalam Islam pun ada ajar dan memang benda ni perlu diajar lah kepada anak-anak kita. Jangan risau. Okay. Anak-anak kita ni depan kita je malu. Dengan mak ayah mama malu. Kalau dengan cikgu tu, Allahu Akbar. Dengan saya sendiri cukup lah. Kalau saya sebut sikit je, kok. Suka. Tahun 3, 4, 5 sama saja. Ha, tambah-tambah tahun 5 atau lepas. Ha. Okay. Jadi sini kita tengok proses ya, proses persenyawaan di antara ovum dengan sperma. Kita tengok. Okey. Dua sel yang berbeza ingin bergabung menjadi satu. Kita tengok. Okey, bila dah bergabung, jadi bila dua sel bergabung dia akan membentuk satu sahaja. Okey, kemudian satu itulah akan terjadinya apa yang diwajar tadi? Akan terjadinya embrio. Okey, ingat embrio. Okey, embrio akan inilah jadi embrio. Kemudian embrio ni akan membesar menjadi zygote dan fetus. Itu nanti cikgu ajar eh, untuk kelas seterusnya. Okey. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Ya, jangan tutup lagi ya. Cikgu nak pergi kerja dulu ke kamu ni. Tugas kamu senang saja, tak susah pun. Buka buku teks. Buka buku teks kamu. Kemudian, kamu hanya perlu lukis organ pembiakan untuk lelaki. Dan senarikan tiga sahaja. Penis, uretra dan juga testis. Kemudian, tuliskan fungsi-fungsi dia di bawah. Zakar, apa fungsi dia? Fungsi zakar ialah untuk mengeluarkan sperma daripada badan. Kemudian fungsi uretra ialah mengalirkan air kencing dan juga air dan juga sperma, okey, atau air mani. Kemudian fungsi testis ialah menghasilkan sperma, okey. Perempuan pun sama juga. Okey. Kamu kena buat dua-dua, tak kira lelaki, tak kira perempuan, mesti buat. Yang ni memang subjek wajib sebab ini akan banyak ditanya di topik-topik seterusnya. Jadi kamu kena ingat eh. Kalau tahun lepas paling ingat topik ni Jackson. Jackson paling ingat topik ni. Pandai betul Jackson dengan topik-topik ni. Aduh, pening cikgu. Okey, kemudian perempuan lukis semua ni, tulis labelkan tube fallopian, uterus, ovary, dini uterus, cervix dan juga faras. Kemudian nyatakan juga fungsi-fungsi dia, faham? Boleh tengok di sini ataupun kalau kamu ingat boleh cuba buat dulu. Kalau betul-betul tak ingat baru tengok buku teks. Kalau masih ingat tengok, masih ingat, cuba tulis sendiri. Faham? Kalau tak tahu, boleh tengok video ni balik. Okay? Itu saja kerja kamu untuk hari ini. Okay, apa-apa tak tahu, boleh WhatsApp cikgu. Secara personal, aku tanya di guru. InsyaAllah cikgu akan jawab. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.